Benarkah Angel Ilga dan Vicky Alman telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asusila? Sebuah berita yang beredar hari Sabtu pekan kemarin menyebutkan Angel Ilga dan Vicky Alman resmi ditetapkan sebagai tersangka. Di sebuah akun gosip, sepucuk surat pemberitahuan dilayangkan dari Kepolisian Resort Jakarta Selatan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses penyidikan. Kepolisian belum memberi keterangan tentang beredarnya surat ini, karena tak lama kemudian unggahan ini tak kelihatan lagi.